menghimbau, setuju nggak kalau seandainya bahwa gerakan ini kita nyanyikan dulu bersama lagu Indonesia Raya? Satu, dua, tiga. Tanah tumpah darahku, di sana menangis. Di Papua kaya, tapi buruhnya tertindas. Di Papua kaya, tapi buruhnya telanjang. Hei apa? Kami datang ke sini membawa aspirasi kami dari Papua. Kami buruh-buruh Papua yang tertindas. Kami bekerja di outsourcing. Bertahun-tahun kami bekerja. Sampai dari 5 sampai 40-an tahun. Kami dipecat. Karyawan-karyawan BUMN yang sudah pensiun dikaryakan kembali menutupi peluang-peluang yang ada di sana. Maka kami mohon, perhatikanlah kami, kami buruh yang datang dari Papua. Kami minta buruh bersatu, buruh bersatu untuk merdeka, merdeka dalam hidup, merdeka dalam kehidupan yang layak, bukan tertindas oleh bangsa ini. Terima kasih. Kemarin sore, hari ini Anda sudah demo luar biasa. Tentu hasil panja tersebut akan kita laksanakan, tetapi kan tidak mungkin hari ini. Ada cara-caranya, ada prosedurnya, ada tahapannya, dan itu yang akan kita laksanakan. Saya juga sudah meneliti BUMN mana sih sebetulnya yang outsourcingnya itu jelek sekali. Dan LN, semua LN Pak. Tidak mungkin satu hari selesai. Tidak mungkin satu minggu selesai. Kapan Pak? Tidak bunuh saya pun kalau hari ini saya harus melaksanakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Anda bunuh pun silakan bunuh. Saya tidak bisa. Karena kemarin saya baru terima suratnya dan harus dibicarakan. Tidak bisa. Saya misalnya hari ini Anda paksa melaksanakan 4 bulan Pak enggak kerja Pak. Gue 4 bulan enggak kerja. Ya gitu. Diam aja. Ya apa? Persoalan menyangkut ribuan orang tidak bisa hari ini langsung diselesaikan. Tidak masuk akal dan tidak bisa. Cepatnya Pak. Itu yang bisa saya tegaskan sekarang. Terima kasih. Mungkin ini tidak memuaskan emosi saudara-saudara, tapi saya harus mengatakan apa yang harus saya katakan. Apapun risikonya, saya harus katakan ini. Ya. Itu yang bisa saya selesaikan. Terima kasih. Tahan dulu, tahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman outsourcing BUMN ini, tolong merapat semua ke sini. Ini kami dari sektor swasta, datang jauh-jauh dari Kerawang, ingin bersolidaritas dan membantu semaksimal mungkin memperjuangkan hak-hak outsourcing yang ada di BUMN untuk diangkat menjadi karya tetap. Tetapi Anda sendiri berada di paling di belakang. Ayo maju ke depan kalau laki-laki. Ayo teman-teman asli, maju ke depan laki-laki. Yang laskar khusus, maju di depan laki-laki. Yang perempuan mundur di belakang, laki-laki maju ke depan. Kalau tidak saya sunat lagi dua kali. Ini jangan malu-maluin. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak polisi yang saya hormati, juga para satpam-satpam yang ada di kantor BUMN yang saya hormati juga, bahwa sebenarnya persoalan buruh outsourcing ini sekarang berada di tangan Ibu Menteri yang baru, yang itu Ibu Rini. Ibu Rini tinggal menandatangani surat persetujuan, maka surat keputusan pengangkatan karyawan tetap di BUMN segera akan diberlakukan. Karena satuan tugas yang ada di BUMN sudah bergerak. Kejaksaan juga sudah memberikan legal opinion. Dinas Menteri Tenaga Kerja juga sudah memberikan rekomendasinya. Jadi itu sekali lagi kami minta kepada aparat kepolisian, tolong fasilitasi kami agar Ibu Rini bisa ada menemui perwakilan Dpr BUMN hari ini. Betul tidak? Tolong teman-teman yang laki-laki merapat ke pagar. Pegang pagarnya. Ini kalau enggak kita yang masuk. Pegang pagarnya. Ayo semuanya ikuti saya. Oh,